Ada beberapa versi terkait dengan penyebab kematian Yazid bin Muawiyah, pembunuh Sayyidina Husain. Versi pertama, saat Yazid pergi untuk berburu, ia jatuh dari kudanya. Lalu kudanya lari dan Yazid terseret-seret ke tanah oleh kudanya sampai mati. Versi kedua, saat malam kematiannya, Yazid tidur dalam keadaan mabuk lalu mati di waktu paginya. Yazid dikubur di Bab Esh-Shagir, Damaskus, Syria. Versi ketiga, Yazid dibunuh dan diracun oleh anak perempuan Hujur bin Adi yang bekerja sama dengan saudara Hujur yang bernama Abdurrahman. Menurut keterangan kitab Al-Kamil Fitareh, Yazid mati karena mukanya terkena manjanik, senjata pelontar berpengimbang berat, sehingga ia sakit beberapa saat dan kemudian mati. Yazid memerintah selama 3 tahun 9 bulan dan meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 64 Hijriah. Versi terakhir melaporkan bahwa Yazid terkena penyakit gampang haus dan setiap kali minum air, ia justru semakin haus. Hal ini terus terjadi hingga ia mati.